Sahabat ODB, kita dengarkan Renungan Penghibur Jiwa seri Kepuasan. Mengapa kita tak pernah puas dengan apa yang kita miliki? Sebanyak apapun yang kita kumpulkan, kita tak pernah merasa cukup. Bagaimana kita dapat menemukan kepuasan sejati? Seri Renungan Penghibur Jiwa ini berjudul Sangat Haus. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-42 mengatakan, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian, orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sahabat ODB, ayat emas ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Sahabat ODB, apakah Anda pernah merasa sangat haus? Bertahun-tahun yang lalu, saya mengunjungi Kathy, saudara perempuan saya di Mali, Afrika Barat. Pada suatu sore ketika sedang menikmati pemandangan, temperatur udara meningkat jauh melebihi 37 derajat Celcius. Karena merasa sangat kepanasan, saya berkata kepada Kathy, aku butuh minum. Ketika Kathy menjawab bahwa ia lupa membawa persediaan air minum, saya mulai merasa putus asa. Semakin jauh kami berkendara, semakin saya membayangkan apa jadinya kalau saya mati kehausan. Sambil melaju menuju gerbang sebuah kedutaan besar, akhirnya kita berkata, aku tahu kemana kita bisa minum. Di gedung kedutaan itu saya menyaksikan pemandangan yang paling indah, yaitu sebuah pendingin air minum. Segera saja saya meraih gelas kertas dan mengisinya berulang-ulang. Tubuh saya telah terlalu lama menderita dan sekarang membutuhkan banyak cairan untuk mengatasi pengaruh dehidrasi. Pemazmur membandingkan kehausan fisik dengan kehausan secara rohani. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kehausan pemazmur adalah kerinduan yang mendalam akan Allah, satu-satunya Allah yang hidup. Apakah Anda rindu pada apa yang tidak dapat diberikan dunia?
Ketidakpuasan yang Anda alami ini adalah kehausan jiwa Anda akan Allah. Datanglah kepadanya satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan rasa dahaga itu. Pemazmur mencatat, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Jika kita berserah kepada Kristus dan tetap melangkah di jalannya, Dia akan memberi kita kepuasan hidup dengan tujuan yang pasti setiap hari. Sahabat ODB, Yohanes 7 ayat 37 berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Terima kasih sudah mendengarkan renungan penghibur jiwa dari Our Deliberate Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup kepada lebih banyak orang. Tuhan memberkati.